Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional di Anjung Munmata Komplek Meligo Gubernur Aceh, Rabu 13 November 2024. Lomba tersebut diikuti seluruh pengurus Forikan Kabupaten Kota dan pengurus organisasi istri Forkopimda Aceh dan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh, Hajah Safriati SSI MSI, turun langsung menilai satu persatu hasil makanan ikan para peserta yang diolah ke berbagai menu makanan. Penilaian itu meliputi cita rasa, bentuk dan tampilan hingga komposisi makanan. Berdasarkan penilaian Ketua Forikan Aceh Safriati dan para dewan juri lainnya, juara satu lomba masak tersebut diraih oleh pengurus Forikan Kota Sabang, kemudian juara dua diraih Forikan Kabupaten Semelu, dan juara tiga diraih Forikan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya juara harapan satu diraih pengurus Bayangkari Aceh, harapan dua diraih pengurus Forikan Kabupaten Aceh Besar, dan juara harapan tiga diraih pengurus Persit Aceh. Ketua Forikan Aceh Safriati mengatakan perlombaan masak serba ikan itu digelar guna mencari inovasi menu masakan ikan dengan bentuk dan rasa yang berbeda sehingga ikan bisa disukai anak-anak dan semua kalangan.